Assalamualaikum sobatmu. Sobatmu sudah tahu belum kalau di muktamar nanti akan ada tim sapamu dan salammu. Siapa ya kira-kira mereka? Nah, sapamu adalah singkatan dari Satuan Pengamanan Muktamar Muhammadiyah ke-48. Tim sapamu terdiri dari anggota Kokam, Tapak Suci, keamanan kampus, dan masyarakat sekitar kampus. Tempat-tempat yang diamankan sapamu tidak hanya gedung auditorium saja, tapi juga GOR UMS, The Colomadu, Gedung Walidah, dan beberapa penginapan. Lalu, bedanya apa ya dengan salammu? Nah, kalau salammu merupakan satuan pelayanan muktamar yang bertugas melakukan pendampingan terhadap peserta dari berbagai daerah, termasuk anggota Tanwir dan anggota muktamar selama di Surakarta. Tujuan dari adanya salammu ini adalah supaya peserta mudah memperoleh pelayanan informasi yang dibutuhkan selama di Solo, khususnya terkait dengan muktamar. Pihak panitia telah mempersiapkan tim salammu sebanyak kurang lebih 400 personil yang berasal dari Muhammadiyah, wilayah, dan daerah. Bagaimana sobatmu? Mantap sekali bukan pelayanan dari panitia? Sudah nggak sabar nih untuk bermuktamar bersama. Bersama sapamu dan salammu, muktamar lancar, muktamar aman.